wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, are you fucking with the man? Kedutan kembali hadir di Bursa Transfer kali ini. Beredar kabar mengenai kedatangan Shinji Kagawa atau Keisuke Honda di Liga 1 Indonesia. Salah satu pemain ini dikabarkan bakal berlabuh ke Persib Bandung. Beberapa media mengabarkan dibanding Shinji Kagawa, Keisuke Honda memiliki peluang lebih besar untuk direkrut oleh Persib Bandung. Beberapa asumsi masyarakat menjadi alasan jika Keisuke Honda yang lebih berpeluang untuk didatangkan ke Persib Bandung. Persib selalu memberi petunjuk sebelum meresmikan kedatangan pemain baru. Tampak dari unggahan bos Persib Bandung yang dalam beberapa hari kebelakang menunjukkan foto dirinya pada media sosial Instagram. Teddy Cahyono sedang duduk santai di depan lapangan. Ia terlihat mengenakan kostum bernomor punggung 4. Bos Persib Bandung sering memberikan kode-kode rahasia di media sosial. Hal tersebut selalu mengundang penasaran penikmat sepak bola Indonesia. Dan setelah dicermati, hal tersebut hadir bersamaan dengan beredarnya rumor pemain baru Jepang yang akan didatangkan Persib Bandung. Ternyata bukan Shinji Kagawa yang bernomor punggung 4, melainkan Keisuke Honda, pemain Jepang yang bernomor punggung 4. Keisuke Honda adalah pemain yang memiliki banyak pengalaman dan telah malang melintang bersama klub-klub papan atas dunia. Salah satu klub besar yang pernah dibela Keisuke Honda yaitu AC Milan. Rasa penasaran pun menghantui para pecinta sepak bola tanah air. Jika rumor tersebut terrealisasikan, berapa mahar yang harus dikeluarkan Persib Bandung? Keisuke Honda memiliki harga transfer sebesar 15 miliar rupiah. Tidak jauh beda dengan harga transfer Shinji Kagawa yang dibanderol 17 miliar rupiah. Tetap bersama kami di Gocekin.